Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Novel Baswedan, memberikan respons soal komentar Firly Bahuri pada kasus dugaan korupsi di Kementan. Seperti diketahui, Firly menyebut dirinya banyak diserang belakangan ini karena sedang mengusut beberapa kasus korupsi. Belak-belakan dipastikan Novel, sebagian besar pegawai KPK mengetahui bagaimana kelakuan Firly. Tambahnya, jika orang sudah sering berbohong pada level yang lebih parah, maka tidak akan bisa membedakan lagi mana yang benar dan salah. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firly Bahuri mengatakan, dirinya mendapatkan serangan balik dari para koruptor. Hal itu diungkapkan Firly, lantaran dirinya dituduh sengaja melakukan pertemuan dengan pihak yang tersandung dugaan kasus korupsi. Termasuk, kata dia, dituduh melakukan pemerasan terhadap ex-mentan Syahrul Yasin Limpo yang terseret dugaan korupsi. Firly menegaskan, dirinya tidak melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan yang saat ini sedang ramai di publik itu. Justru, Firly merasa diserang balik oleh koruptor. Meskipun berisiko, dia memastikan KPK tidak akan menyerah dalam mengungkap perkara-perkara korupsi. Demi menjaga marwah KPK, Firly kemudian berharap, masyarakat tidak tergiring opini dan hilang fokus pada pokok perkara di Kementan. Dia menganggap, serangan balik kepada dirinya hanya upaya pengalihan isu.